Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel saya Akmal07. Ya, di video kali ini saya akan memberikan kepada teman-teman yaitu cara atau tips mendapatkan uang dari TikTok MLBB ya teman-teman. Di sini eventnya sudah ada yang terbaru ya, yaitu event 515 MLBB Creator Base ya. Oke, bagi teman-teman yang belum mengetahui caranya silahkan simak video ini dari awal sampai akhir. Bagi teman-teman yang belum menekan tombol subscribe-nya silahkan ditekan sekarang, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya ya. Oke, langsung saja kita masuk ke aplikasi TikTok dulu ya teman-teman. Bagi teman-teman yang belum mendownload aplikasinya, silahkan download aplikasinya sekarang ya. Jika sudah mendownload aplikasinya, silahkan buka aplikasinya ya. Oke, jika sudah masuk ke aplikasi TikTok, di sini kita masuk ke pencarian ya teman-teman. Di sini kita cari di pencariannya, yaitu di sini kita tulis di pencariannya yaitu MLBB Creator Base ya. Seperti ini tulisannya ya, jangan sampai salah ya teman-teman. Oke, jika sudah diketik langsung saja kita cari ya. Di sini kita pilih yang video yang teratas ya, yang paling ujungnya teman-teman. Oke, nanti akan ditampilkan seperti ini, ada gambar skin 11 terbaru dan event 515 ya. Oke, langsung saja kita klik. Maka tampilan selanjutnya akan seperti ini ya. Di sini kita klik yang sedang berlangsung ini ya teman-teman. Saja kita klik yang event yang ini ya. Maka tampilan selanjutnya akan seperti ini ya. Oke, untuk melihat hadiahnya di sini kita bisa klik hadiah ini ya teman-teman. Di sini hadiahnya yaitu event yang kemarin ya, bukan event yang sekarang ya teman-teman. Nanti selesai dulu eventnya baru akan diberikan hadiah ya. Di sini untuk durasinya yaitu dari tanggal 17 April sampai 25 April ya teman-teman. Di sini ya untuk 1000 tayangnya yaitu mendapatkan 14.000 ya. Jika 1 juta tayang maka akan mendapatkan 14 juta rupiah ya teman-teman. Cukup besar juga untuk hadiahnya ya. Di sini untuk cara-caranya sudah ada di sini teman-teman, bisa ikuti saja cara-caranya ya. Jangan sampai salah ya, nanti jika salah untuk cara-caranya nanti video teman-teman tidak relevan ya, tidak dikasih hadiah ya teman-teman. Dan jangan lupa juga dikasih hashtag ini ya, MLBB515 ini ya teman-teman, dan MLBB Team Mates ini ya. Nanti akan dikasihkan logo ini ya teman-teman, logo Mobile Legend Bang Bang ini ya teman-teman. Jadi sini untuk persyaratan videonya bisa teman-teman baca ya. Ya, di event ini kita hanya bisa mengupload satu video ya. Jika kita menghapus video tersebut maka kita bisa lagi mengupload satu video lagi ya. Untuk menguploadnya di sini sangat mudah ya, kita tinggal klik bergabung yang tanda merah ini ya. Di sini saya sudah mengupload videonya, dan jika kita klik lagi maka tampilannya akan seperti ini ya, tidak bisa mengupload lagi teman-teman. Oke, mungkin sampai di sini dulu untuk video kali ini. Bagi teman-teman yang belum menekan tombol subscribe-nya silahkan ditekan sekarang, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya ya. Oke, terima kasih. No.